Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RC99. Coba kita lewat dalam, Ci. Lama nggak lewat dalam. Jalannya nggak rata, Ci. Ngawur. Apa sembrono kayak sana ngarep ya. Belas ngawur. Kenapa merah, Cok? Kita lihat area dalam, Ci. Pagi hari seperti apa, Ci? Masih banyak yang bekerja di jalanan, Ci. Sudah dengan jalan poros sudah, kalau jam segini sudah bersih, Ci. Karena mungkin diutamakan jalan poros dulu, baru ke pinggiran. Buset, sudah ruko semua, Ci. Suasana pagi, Ci. Lumayan sepi, Ci. Enggak seperti jalan utama, Ci. Kita lihat apakah kalau pagi juga banyak yang parkir di jalanan atau enggak, Ci. Karena memang lokasi parkirnya enggak ada, Ci. Jadi mau enggak mau parkir di badan jalan. Oh, enggak, Ci. Bersih, Ci. Enggak ada yang parkir di badan jalan. Nah, kalau pagi ada yang parkir di badan jalan, lumayan membuat jalanan macet, Ci. Nah, jalan ini agak sedikit sempit, Ci. Coba muter-muter dulu, Ci. Mumpung masih pagi.
coba cek ya Ci. Kita coba explore dikit-dikit seperti apa suasana jalanan di Pasar Lama Ci saat pagi hari. Seperti ini Ci, kita sudah hampir memasuki lokasi Pasar Lama Ci. Ini pasarnya langsung di jalanan, kiri kanannya itu ruko-ruko yang jadi pasar. Nah, jalanannya untuk tempat parkir. Sepi sih, masih tutup untuk jam segini sih. Nah, kita langsung nembus ke ini Ci. Ah, ke Istana Kuning Ci. Lewat nanti. Istana Kuning cuy, jadi semua berwarna kuning cuy. Untuk daerah, untuk apa semacam tempat dijadikan pasar juga cuy. Untuk wadah-wadah itu Istana Kuning cuy.